2 antara Covid FC melawan Jaya Bani Sport. Ya, informasi wasit pergantian pemain dari Covid FC nomor 17 Doni keluar masuk nomor 4 Beni. Selamat datang di Stadion Temenggung Panco Benua Kelopu ya. Mau masuk kan ya? Main kemana? Sini. Yang mana kita akan menyaksikan pertandingan kick-off babak kedua antara Combat FC melawan Jaya Tani Sport. Tadi di babak pertama Jaya Tani Sport lebih unggul 2-0 atas lawannya. Dan juga kita akan menyaksikan pertandingan bola voli di sana antara Pelat melawan Lintas Alam Selesung. Ya, tidak lupa juga yang sampaikan para penonton, para pengunjung yang ingin berenang ya. Kami juga menyediakan khusus hari ini tempat berenang di bawah kebun sawit ya. Sama satu, Pak. Ubing, Pak. Baik, kita akan menyaksikan kick-off babak kedua antara Jaya Tani Sport melawan Combat FC. Kali ini wasit yang memimpin ada Oyun sana, wasit yang berpengalaman sekabupaten Sanggau. Sementara Awi 1 ada Bung Saiful dan juga Awi 2 ada Bung Rana. Kali ini kick-off yang dilakukan oleh pemain dari Jaya Tani mencoba melakukan tendangan spekulasi di sana. Namun lebih mudah dikuasai oleh penjaga gawang dari Combat FC kali ini. Sudah lakukan tadi oleh CCM tadi tendangan jauh ke depan kali ini. Ya Allah, saja oleh pemain dari Jaya Tani kali ini lebar ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani. Nomor 5 ada Boni Pasius melakukan lemparan, sudah lakukan pada Ferdi doang kali ini. Ferdi mengotati bola namun tidak mampu melewati nomor punggung 10 sana ada Herlin sebagai kapten tim dari kesebelasan Combat FC kali ini. Coba membangun serangan kali ini ada Boni, masih kami ada Corentus tadi sesama main lawan pemain dari Combat FC sana sesama 1-2 melalui sayap kanan sana melaju dengan kencang nomor punggung 11 dari Combat FC sana namun lagi-lagi dihalau saja oleh Boni Pasius sebagai wing back kiri dari kesebelasan Jaya Tani Sport. Dan biasanya menghasilkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Combat FC kali ini, tendangan penjuru yang pertama dimiliki oleh kesebelasan dari Combat FC sana di awal-awal babak kedua sore ini. Apakah mampu memanfaatkan peluang dimiliki lewat tendangan penjuru dari kesebelasan dari Combat FC nomor 29 sana akan melakukan tendangan. Ada Benny N sudah melakukan crossing menuju lini kanan, maksudnya di heading saja oleh Corinthians tadi. Kurang cermat tadi, masih bisa oleh Combat FC mencoba melewati Aho kali ini. Lagi-lagi kandas di kaki oleh Aho, jadi buang saja oleh Aho tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Combat FC kali ini. Corinthians sana akan melakukan lemparan, sudah lakukan pada rekannya dan nomor 11 Hau-hau saja oleh pemain dari Jaya Tani Sport kali ini. Lemparan dalam bagi Jaya Tani Sport. Boni Pasius melakukan pada AB dari kesekian namun kurang cepat melakukan kontribusi bola AB dari kali ini. Lemparan dalam bagi kesebelasan Combat FC kali ini. Lini pertahanan dari kesebelasan Jaya Tani Sport namun lagi-lagi masih ada Ferdi sana menguasai bola. Ferdi doang pada AB, AB beri terobosan ke depan sana maksudnya kepada Yoga kali ini. Coba bayangin ada Bagas, Bagas coba mengotak di bola dihalau saja oleh pemain yang bermasuk dari kesebelasan Combat FC nomor 24 sana kita sikan buang saja oleh Benny Combat ini. Kali ini lemparan ke dalam Bagas kemampuan dari kesebelasan Jaya Tani. Bangga sudah menggunakan para AB kali ini. AB mengotak hati bola pada Febri kali ini. Masih Febri sana mengeluarkan skillnya kejesan main baik. Lakukan yang kedua pemain dari kesebelasan dari Jaya Tani. Pada AB lagi-lagi AB sebagai kapten tim sekaligus stopper kali ini dari kesebelasan dari Jaya Tani Sport. Masih coba bangun serangan sana ada Fernando dan pelanggaran dilakukan oleh Corinthians terhadap Fernando Aku kali ini. Menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Jaya Tani.
Jaya tadi sepotkan melakukan tendangan bebas dengan jarak 30 meter dari gawang kesebelasan Combat FC. Ada CC menilai sisikan nomor 05 akan melakukan tendangan. Ada Bonifacius. Inilah Bonifacius, postur tubuh tinggi besar kali ini akan melakukan tendangan sebagai wing back kiri. Kita melakukan tendangan senada sisikan, namun masih bisa terpisahkan pada sisikan. Ada Fernando tendang mencoba melakukan shoot tadi, kurang cermat tadi ya. Tendangan yang baik dilakukan oleh Bonifacius tadi, namun masih tepat menuju penjaga gawang Cecen dari kesebelasan Combat FC kali ini. Coba membangun serangan pemain dari Combat FC nomor punggung 10, berangkatnya nomor punggung 13 kali ini dari Combat FC, dimainkan saja oleh AB. Masih nomor punggung 9. Kesikan sana dari kontribusi bola, namun kurang cepat kali ini. Dihalau saja oleh Ahu sebagai wingback kanan dari kesebelasan Jaya Tanis Potsenam. Coba lagi-lagi, coba bangun serangan pemain dari kesebelasan dari Combat FC. Ini saja nomor punggung 9 dari Combat FC, ada Benny Enzana. Lebar penarakannya tadi, ada Benny Combat dan sana. Kesama yang baik antara dua pemain, Benny dan Benny. Namun, kurang cepat kontrol bola laguan oleh pemain dari sebelasan Combat FC kali ini. Bola berkosa oleh Jaya Tani, sana disesikan. Benny Combat melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jaya Tani, sana nomor punggung 3 ada Febri tadi. Lagi-lagi bola tersebut pemain dari kesebelasan Jaya Tani kali ini. Masih ada Ferdi, Ferdi melebar pada AB kali ini. AB di halau sejauh nomor 10, sana ada Herlin. Melebar pada rekannya nomor 9, sana ada Benny N. Tadi sama yang baik kali ini, masih sana Korintus. Coba memberi bola kepada Herlin, namun kurang cermat kontrol bola dilakukan oleh Herlin tadi, hanya menghasilkan lebar ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani. Kali ini lemparan ke dalam bagi sebuah senjata yang dilakukan karena tersekan masih ada Ferdi melakukan clearance tadi. Bonifacius namun membentur pemain dari kesebelasan Combat FC kali ini, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani spot ini. Lagi-lagi Bonifacius membuat lemparan berangkatnya nomor punggung 2 karena ada Andre dari Masaibola, namun dihalau sejarah pemain dari Combat FC. Saya mencoba bangun serangan lagi-lagi, serangan cepat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani spot kali ini. Sama baik kali ini Febri menguasai bola, menang lebar penarakannya kali ini. Berbakas sebagai sayap kanan kali ini, bersama masih pada Yoga striker. Yoga melewati Firdaus tadi, masih ada Firdaus sana melakukan clearance, buang sejauh oleh Firdaus tadi kali ini, menghasilkan lebar dalam bagi kesebelasan Jaya Tani spot di lini pertahanan dari kesebelasan Combat FC kali ini. Sesekan dengan jarak yang dekat dengan gawang dari Combat FC kali ini, sana ada Ferdi akan melakukan lemparan ya. Ferdi doang kali ini melakukan lemparan, dilakukan pada rekannya nomor 10 dari kesebelasan Jaya Tani ini. Ada AB mencoba melewati dua pemain, masih ada Firdaus sana mencoba melakukan penyelamatan dari kesebelasan Combat FC kali ini. Rebut saja oleh Yoga, Yoga menuju lini pertahanan. Ada Korintus membayang-bayangi kali ini, buang saja oleh pemain dari Combat FC tadi kali ini, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani spot kali ini. Sudah lakukan oleh Ferdi tadi, menuju dan terjadi sama. Kita saksikan lempar yang dalam dilakukan oleh Ferdi menuju kepada AB kali ini. AB memberi asis, maksudnya bola blessing, namun kurang cepat melakukan shoot tadi atau offside tadi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani spot kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Firdaus ini, yang Firdaus sebagai center back dari kesebelasan Combat FC. Lagi-lagi bola kembali ke Combat FC nomor 13 lewat pada Benny N kali ini. Benny N berakarnya nomor 14, maksudnya lagi-lagi dihalau masih. Kesisikan sana ada Damara tadi, lebar pada Febri. Febri pada Bonifacius, masih sana dari Jaya tadi, masih Bonifacius kali ini. Febri kerja sama yang baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasannya tadi ini. Ada Febri doang, masihnya pada Fernando kali ini. Dan apa dari terperangkap offside lagi-lagi, kelima kalinya terperangkap offside yang Fernando Afu, bukan Fernando Torja ini, hanya menggagalkan serangan bagi kesebelasan Jaya Tani spot kali ini. Tendangan bebas bagi kesebelasan Combat FC kali ini nomor 7 Firdaus sana akan melakukan tendangan. Saksikannya yang Firdaus
Dan terkait aku dari kesempatan combat FC sudah melakukan heading saja di nomor 2 dari kesebelasan Jaya Tani Sport. Ada Andre dari malam lagi dikuasai oleh pemain dari combat FC. Di follow saja oleh Andre, kali ini mencoba bangun serangan pemain dari combat FC nomor 11 sana menjadi dibuang saja ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani. Kali ini serangan menurut pemain dari Jaya Tani ini sesekan bakal saja melakukan shoot out masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Jejen dari serangan balik cepat ya sesekan tenang nasib coba bangun serangan bermain dari kesebelasannya tadi namun dihalau saja oleh main dari korbet yang kami informasikan kepada saudara Dot yang dicari untuk di lapangan poli Dot ya saudara Dot tolong senar cari di lapangan poli lagi-lagi jawab bangun serangan bermain dari Jaya Tani Sport masih ada bakas wasai bola senar dengan lebar berkannya nomor 10 sana Damara tadi kali ini beres saja oleh Prebi namun di awal saja oleh pemain dari Pembet FC sana jawab bangun serangan kali ini ada Aho melakukan clearing ke depan sana apa jadi handsball tadi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani Sport sana nomor 9 bakas tadi kali ini berdasarkan melakukan tendangan dari kesebelasan Kompet FC kali ini sudah melakukan tendangan jauh terbang kali ini dihalau saja masih sana Kompet FC dan melakukan sukses namun masih ada bagus lagi-lagi ini adalah bagus sesuai dengan namanya bagus sebagai penjaga gawang dari Jaya Tani Sport ini sudah melakukan tendangan jauh terbang sana kali ini dihalau saja oleh Erlin kali ini sebagai kapten tim dari kesebelasan Kompet FC hebat kepada BNN ini masih BNN ini sama lagi kepada Herlin ini masih ada Corinthus sana membantu bangun serangan Corinthus namun lagi-lagi Bonifacius melakukan haluan dari atau halauan dari sempat Jaya Tani ini terjadi skrimi tengah-tengah lapangan ini lagi-lagi serangan cepat dibangun oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani Sport ini dan lagi-lagi Yoga terperangkap offside yang keempat kalinya inilah ketua pemain dari Jaya Tani Sport seringkali melakukan offside sebenarnya menggagalkan serangan yang dibangun oleh pemain dari Jaya Tani Sport belum pada perubahan kedudukan di babak kedua di menit ke-15 sore ini masih unggul 2-0 bagi kesebelasan Jaya Tani Sport kali ini menjawab balas serangan dari Kompet FC sana ada BNN benarkannya Herlin ini kontrol bola cermat dengan Herlin ini rebut saja lalu kali ini ada AB dari Jaya Tani Sport pada Ferdi doang kali ini Ferdi doang menguasai bola mencoba melewati Corinthus kali ini berjadi masih berdan lagi-lagi Fernando aku terperangkap offside yang ke-6 kalinya hari ini di sore hari ini informasi wasit pergantian main dari kesebelasan Jaya Tani Sport Yoga nomor 82 masih 78 Joel ya kali ini pergantian pemain pertama dari kesebelasan Jaya Tani Sport selanjutnya ketikan yang mana Yoga sebagai striker mulai keluar digantikan oleh Joel ini untuk menambah budi-budi gol ya, dari kesebelasan Jaya Tani Sport kali ini ketikan Kompet FC sana lagi-lagi Berdaus melakukan tendangan jauh ke depan dari Berdaus hari ini halau saja pemain dari kesebelasan Jaya Tani kali ini masih Jaya Tani sana menguasai bola tetap marah kali ini ya masih marah sana namun tersangkut di genangan lumpur dihalau saja oleh Benny Kompet kali ini lagi-lagi bola kuasai pemain dari Jaya Tani memberi umpan terobosan kali ini masih marah menuju lini pertahanan karena tersikat terjatuh marah dari tergelincir kali ini Firdaus senang melakukan clearance ada Benny Kompet senang bersama menyebarkannya nomor 19 tadi kesebelasan nomor 18 maksud kami dari Kompet MC tadi sesekan ada Joko di lebar berangkat sana ada Benny N sana Benny N
melakukan penguasaan bola berdasarkan nomor punggung 11 saudara Rian tadi tahan bola meninggalkan lapangan kan ini lemparan ke dalam bagi 11 saat kompet FC kali ini Rian melakukan lemparan sudah melakukan masih dan kurang cermat terlalu terburu-buru melakukan lemparan ke dalam main dari kompet FC Rian tadi sehingga terjadi kesalahan tadi. Kali ini lemparan dalam bagi kesebelasan dari Jaya Tenis Sport Senang Bonifacius akan melakukan lemparan juragan Boni Pasius maksudnya berrekan di sana Fernando Apurdi namun diskelirin saja oleh nomor punggung 12 tadi ada Cornelius dari kesebelasan Mafia masukkan kompet FC lagi-lagi menyambang serangan pemain dari kesebelasan Jaya Tani kali ini bola dikasih oleh Benny N masih Benny N nomor punggung 9 dari kompet FC sana memberi penerobosan kepada rekannya Rian nomor punggung 11 sana mencoba melewati nomor punggung 2 Andre kali ini masih Rian berduel dengan Andre kali ini Bodi saja Andre masih bisa dikuasai kali ini ada Boni Pasius dari Jaya Tani Sport Boni Pasius mendribel bola kali ini dihalau saja oleh Herlin kali ini dan Benny N memberi kontribusi bola maksudnya umpan terbesar disapu saja oleh Febri dari Jaya Sport lagi-lagi kita saksikan ada Joel dari pemain yang baru masuk namun kurang cermat tadi sehingga bola dikuasai oleh penjaga gawang dari kompetisi kali ini Firdaus melakukan keliran jauh ke depan tendangan tadi maksudnya benarkannya nomor punggung 13 dibayang-bayang saja oleh Boni Pasius dan meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam gerbang dan kurang cepat melakukan lemparan dari informasi wasit pergantian pemain dari Kombet FC nomor 14 Dodi keluar masuk nomor 5 Komeng ya. Ini adalah iklannya Yamaha itu Komeng dengan nama Komeng kecepatan penuh dimiliki oleh Komeng ini dan juga tidak lupa kami sponsori bahwa terselenggaranya turnamen garis cup ke-6 kali ini disponsori oleh Yamaha semakin di depan kalau mau depan pakai motor Yamaha. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya Tani sana ada Boni Pasius melakukan lemparan sudah melakukan pada rekannya Febri kali ini Febri masih kurang cermat tadi melakukan kontrol bola maksudnya lagi-lagi bangun terang kali ini masih ada Komeng ya inilah Komeng main yang baru masuk tadi masih ada Komeng bisa disesikan sana namun buang saja keluar oleh pemain dari Jaya Tani Sport sana ada Mara tadi sebagai landang kanan dari kesebelasan Jaya Tani Sport kali ini lemparan ke dalam lagi-lagi kurang cermat melakukan lemparan terjadi kesalahpahaman kali ini Jaya Tani Sport mencoba membangun serangan sesama masih ada Bagas sana kepada Perdi lagi masih ada Perdi doang kali ini bukan Perdi Sambo tapi Perdi doang memberi umpan kontribusi ke depan dihalau saja oleh Firdaus ini diheading saja oleh Tamara kali ini lagi-lagi mencoba melakukan serangan para pemain karena dikasihkan masih ada Fernando sana Fernando pun mencoba mengejar bola dari kesebelasan Jaya Tani Sport namun dibuang saja kali ini membentur pemain dari kesebelasan Mafia atau Kombat FC ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Joel kali ini kepada Perdi ini masih Perdi dari Tani Sport sana masih melebar beberapa kali sempat terbesar lepas saja rakap offside tadi Bagas asis maksudnya diberikan oleh Abi jadi namun rekannya terlebih dulu terperangkap offside tendangan sana dilakukan para Benny N melebar maksudnya rekannya Rian menajaskan dari sebesar Kombat FC namun masih ada Andre sebagai center back panggung dari itu sebesar Jaya Tani Sport kali ini lagi-lagi Benny N penerakannya Herlin kali ini masih Herlin melebar maksudnya pada nomor 4 namun masih ada teman melakukan haluan kali ini AB menguasai bola sebagai stopper dari kesebelasan Jaya Tani Sport pada Perdi kali ini kerjasama yang baik melakukan gelandang tengah dari kesebelasan Jaya Tani Sport melebar 6 lalu saya kiri kepada rekannya sana itu sih pada Bagas kerjasama pada Fernando Apu kali ini kasihkan namun masih bisa samakan masih terjadi skrimmage karena masih AB mengontrol bola AB sana kerjasama pada Perdi mereka shoot masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Kompet FC pemirsa JJM sana tendangan yang baik ya untuk peragaan pemain yang baik dilakukan oleh pemain dari Jaya Tani Sport kerjasama yang baik tadi namun masih jadi selamatkan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Jaya Tani Sport kali lagi-lagi Jaya Tani Sport nyoba serangan Fernando sana lagi-lagi Fernando sana namun masih bisa di
tapi saja oleh penjaga gawang dari Kobe FC yang tersikan Bernardo ini cukup merepotkan ini perlahan dari kesebelasan Kobe FC di ruang ini berkali-kali bertubi-tubi dari kesebelasan Jaya Tani Sport kali ini. Cewel dari kontrol bola kurang cermat dari Cewel masih ada Tamara sana mencoba menguasai bola masih ada merap lebar pada Cewel dari kesebelasan Jaya Tani Sport sana itu juga namun apa yang terjadi sana langgaran dilakukan oleh pemain dari Kobet FC terhadap Cowell dari nomor 7 yaitu Firdaus sedikit. Informasi wasit pergantian main dari Kobet FC nomor 15 kita keluar masuk nomor 2 Lucen. Ini pergantian keempat tadi ke sebelasan dari Kobet FC di mana satu lusen di masukkan sana berada 12 orang lainnya berkuat tim dari sebelasan Kobet FC kita sedang PB melakukan tendangan mereka sudah lakukan crossing sana maksudnya berapa kan sana di heading saja dan masih membentur dari Corinthians tadi sebagai back dari kesebelasan Kobet FC kali ini menghasilkan tendangan kecil yang keempat bagi kesebelasan dari Jaya Pati seperti ini saksikan nomor 9 semuanya akan melakukan tendangan penjuru ada Bagas sana ya Bagas akan melakukan tendangan penjuru yang keempat dari kesebelasan dari Jaya Pati seperti kali ini kita saksikan ada 8 pemain dari Jaya Pati seperti ini perlawanan dari komedi sudah melakukan kurang cepat tadi Bagas melakukan tendangan. Informasi wasit pergantian main dari Kobet FC nomor 9 Benny N keluar masuk nomor 16 Sukardi. Ya ini adalah pergantian yang kelima dari kesebelasan dari Kobet FC dengan demikian habis sudah pemain atau cadangan pemain disimpan dari kesebelasan Kobet FC kali ini. Kesekan di sana ada Corinthians akan melakukan tendangan dari kesebelasan Kobet FC. Corinthians melakukan tendangan pada rekannya nomor 19 sana. Namun dihalau saja oleh pemain Jaya Tani Sport dikelirin saja oleh Corinthians yang dikasihkan. Lagi-lagi nomor 24 sana ada Benny Kobet sana melakukan crossing ini. Namun dihadir saja oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani kali ini masih ada Benny Kobet. Masih Benny Kobet menguasai bola sana saksikan lewati pemain ada Abi Nema mencoba merebut bola dari sebesar Jaya Tani Sport saksikan masih terjadi kemelut sana 2-3 lawan 1 saksikan lalu masih ada Firdaus sana memberikan crossing ke depan langsungnya pada Rian kali ini nah masih ada Andre mencoba menguasai bola dari kesebelasan Jaya Tani lagi-lagi kepada Benny Kobet. Benny Kobet rekannya yang baru masuk ke nomor 16 sana sama yang baik dari dan handball dari pemain dari Kobet FC kali ini lagi-lagi tendangan dibangun dari pemain dari Kobet FC dihalau saja oleh pemain nomor 2 tadi melakukan clearance disapu saja ke depan kali ini jadi debut 2 lawan 1 kali ini dari kesebelasan kedua kesebelasan coba bangun serangan dan apa jadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Aho dari Jaya Tani Sport dan wajib memberi hadiah kartu kuning pada Aho nomor 4 dari Jaya Tani Sport. Informasi wasit pergantian pemain dari kesebelasan Jaya Tani Sport nomor 5 Boni keluar masuk nomor 20 Chandra. Boni Pesius ya salah tulis kayaknya pesan ini. Ninggi, enggak pulang sama Doki. Nah kali ini tendangan bebas dimiliki oleh Kobet FC kali ini dan dengan jarak kurang lebih 23 meter dari gawang Jaya Tani sepertinya ada Komeng yang akan melakukan tendangan kesempatan dimiliki dan saksikan Komeng sudah melakukan tendangan di sebelum kawan dan jadi saja melambung tipis di atas mulut gawang dari kesebelasan Jaya Tani Sport sana nah, bagus sebagai penjaga gawang sangat-sangat bagus sekali ini dari kesebelasan Jaya Tani Sport hanya masukkan tendangan gawang atau tendangan gawang bagi kesebelasan Jaya Tani Sport kali ini. Thank you.
Iya, tidak lupa kami sampaikan para penonton berapa kata, berapa kui, Pak Hingga, Pak. Wah, sakut kalau ingin mandi, ada kolam renang sana di bawah kebun sawit gratis untuk hari ini. Ya, silakan sana bawa pelampungnya. Ya, kali ini serangan kalau kemarin dari kebun senjata ini, karena belakang sana lebar gue pada cowel di sana, yang pada Torres, ada Fernando. Dan di situ tadi, lagi-lagi, Fernando mampu memberi sup-supnya, namun masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Cicim dari kesebelasan Kompet FC. Kompet FC mencoba membangun serangan karena terjadi debut kemulut sana di tengah kenangan lembur kali ini. Ada Tamara mencoba melakukan halauan kali ini, masih Tamara menguasai bola pada AB kali ini sebagai stopper dari sebesar Jaya Tani sebuah namun kurang cermat kali ini. Bola kesal Kompet FC membangun serangan pada rebusan pada Rian ini. Rian mencoba mengejar bola, nah dibayang-bayang saja oleh Andre dan dibuang saja oleh Andre tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kompet FC kali ini yang menjelaskan di lini pertahanan dari kesebelasan Jaya Tani spot kali ini nomor 25 sana dari Kompet FC akan melakukan lemparan kali ini kesekan namun rekan sana melakukan lemparan sudah lakukan Herlin tadi pada nomor 16 di lini pertahanan Herlin terlepas sana dan mana melakukan clearan dari kesekan masih jadi kemelut kali ini ada Benny Kompet sana maksudnya melakukan shoot kali ini Rian mencoba menguasai bola pada Benny Kompet yang melakukan melakukan side tadi kesalahpahaman melakukan oleh pemain dari kesebelasan dari Kompet FC dari kesekan ya kali ini Joel menguasai bola counter attack dibangun kali kepada Fernando ya ini ya Fernando Apu masih Fernando Apu dengan kecepatan penuh masih Fernando sana Fernando melakukan crossing kepada rekannya Bagas maksudnya namun masih mudah menguasai oleh Corinthians yang ini kesekan lagi bangun serangan perempuan dari Jaya karena sebut kena ada Bagas Bagas mendribel bola kerjasama pada Fernando Apu masih menguasai bola lebar pada Joel kerjasama 1-2 yang baik kekuatan kali ini masih Joel mencoba melewati barisan pertahanan dari kesebelasan dari Kompet FC dan apa jadi handball dari pemain dari kesebelasan dari Kompet FC nomor 25 sana ada komen dari handball dari sehingga masihkan tendangan bebas bagi kesebelasan Jaya tadi sport kali ini dikasihkan dengan jarak 16,8 meter dari gawang dari Kompet FC jaga oleh CC kali ini apakah mampu dimanfaatkan oleh pemain dari kesebelasan Jaya tadi sport kali ini ya tendangan bebas dengan jarak sangat-sangat dekat dari gawang kesebelasan Kompet FC kali ini siapa yang melakukan tendangan dari kesebelasan Jaya Tani sehingga ada dua pemain yang menghadap bola sana itu sehingga ada Ferdi doang bukan Ferdi Sambo dan juga ada Bagas sana mana yang melakukan tendangan atau kaki tidak walaupun kaki kanan yang akan melakukan tendangan bebas kali ini dengan jarak 16,8 meter ini dan sehingga sana waktu itu meniup-liup siapa yang melakukan tendangan dan dapat Bagas tadi sehingga pelan saja tadi maksudnya Bagas namun lebih dekat dari jangkauan penjaga gawang dari kesebelasan Kompet FC yaitu Cecep sana sebagai penjaga gawang dari Kompet FC kali ini disaksikan mencoba membangun serangan para pemain dari Kompet FC dan pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 23 sana disaksikan Febri dari melakukan pelanggaran terhadap pemain dari kesebelasan Kompet FC menghasilkan tendangan bebas kali ini nomor 4 sana ada Benny Kompet bukan masih kami ada Firdaus nomor 7 akan melakukan tendangan dari kesebesar Kompet FC kali ini Firdaus mencari ancang-ancang ini sudah melakukan tendangan menuju lini pertahanan tenang Jessica namun diheading saja oleh pemain dari kesebelasan Jaya Tani Sport sana ada Ahul yang melakukan heading menghasilkan tendangan penjuru yang kedua bagi kesebesar dari Kompet FC kali ini disaksikan siapa yang melakukan tendangan nomor 16 akan melakukan tendangan dari kesebelasan Kompet FC ada seperti main yang baru masuk dari nomor 16 ini akan melakukan tendangan penjuru kali ini apakah mampu membaikkan peluang bermain dari Kompet FC kali ini sudah melakukan tendangan dan menuju lini pertahanan senang dihalau saja oleh Tamara kali ini dan terjadi kesalahan pemain tadi dari pemain bola bersama Herlin dari Kompet FC menuju lini pertahanan dari Jaya Tani namun masih bisa dikelirin oleh pemain dari sebelasan Jaya Tani kali ini AB menguasai bola sepenuhnya melebar pada Bagas dibayang main saja oleh Kompet Mas sana Bagas melewati dua pemain menaik saksikan Bagas menuju lini pertahanan Bagas mencoba menjadi rekan Bagas melakukan shoot dihalau saja oleh
Tidak usah ini sebagai secara tertangguh dari kesebelasan dari kompetensi kali ini. Tendangan penjuru bagi kesebelasan Jaya Pani Sport kali ini dengan tendangan penjuru yang ke-6 dimiliki oleh Jaya Pani Sport. Dan sekarang sudah lakukan dekat saja, keluar saja, skip saja tadi oleh kedua pemain dari Jaya Pani Sport karena masih ada termando dalam melakukan, namun masih ada berdaus melakukan keliran kali ini. Hasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Jaya Pani Sport. Ya, ini bola kosa Jaya Pani Sport sana, kita saksikan ada Fernando menuju lini tengah. Masih Fernando sana mencoba melewati tiga pemain di kotak penalti, area penalti. Kita saksikan shoot dilakukan oleh Ferdinand, namun masih ada menangan akhir sana kita lakukan tadi. Nyaris saja kita saksikan sama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Ya, ini bola dikuasai pemain dari kesebelasan Jaya Pani ini menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Komplek FC kali ini. Korintus sana sudah melakukan lemparan kepada rekannya Herlin, maksudnya Herlin melewati dua pemain, masih Herlin menuju lima. Herlin melakukan shoot tadi, namun masih bisa bendung saja oleh Aho sebagai center back dari kesebelasan Jaya Pani Sport kali ini. Masih kan tendangan penjuru yang ketiga bagi kesebelasan dari Combat FC kali ini. Dan lagi-lagi Sukardi akan mengambil eksekusi tendangan penjuru. Ya, ini adalah Sukardi spesialis tendangan penjuru bagi kesebelasan Combat FC kali ini. Dari pojok kiri dari gawang Jaya Pani Sport, hampir Sukardi sana sudah melakukan tendangan tadi, namun kurang cermat tadi sehingga melebar keluar dari garis. Kali ini tendangan gawang bagi kesebelasan Jaya Pani Sport. Yang sedang melakukan tadi tendangan oleh Andre berapa rekannya Aho ini kesama yang baik dan tetap marah dan wasit menjawab pelukannya tanda berakhirnya pertandingan di partai pertama antara Jaya atau Combat FC melawan Jaya Pani Sport dari Payanulu dengan skor 2-0 keunggulan bagi Jaya Pani Sport. Selamat pada para pemenang dan yang kalah, yang kecil nanti masih ada kesempatan berikutnya. Dan perlu kami sampaikan pada official team untuk membersihkan dari kedua sebelasannya, untuk membersihkan sampah bekas minum para pemainnya. Tolong sampahnya dikumpulkannya, tidak aja sekali yang penting sudah dikumpulkannya dari para official team dari kedua kesebelasan. Mohon kerjasamanya ya. Thank you.